Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu buat semuanya. Oke, kali ini saya unboxing digital audio sistem prosesor atau biasa kita sebut drive rack atau DLMS, drive load speaker management system. Ini untuk Rockley. Serinya DM4.8, jadi 4 in 8 out ya teman-teman semuanya. Yang ada dalam unit itu diantaranya ada buku panduan pastinya, ya buku panduannya, terus kabel tegangan atau AC-nya, kemudian biasanya CD program, tapi ini dalam bentuk flash disk, jadi lebih lux, lebih premium ya. Kalau CD terkadang putus-putus pas kita install, dan tak lupa juga kabel datanya, dan ini 100% bekerja karena kita udah sering menggunakan maksudnya ngeset langsung dengan komputer, karena kalau diset langsung dengan PC atau komputer atau laptop itu lebih gampang ya, karena menunya lebih kelihatan semuanya, lebih luas. Oke, kalau untuk tampilan produknya kita lihat sebentar. Oke, berikut tampilan produk dari Rockley 4.8 tadi ya teman-teman ya. Oke, ini mohon maaf kalau saya bikin ulang videonya karena kemarin saya hapus kena copyright. Oke, jadi di sini inputnya ada 4, kemudian outputnya ada 8. Kalau dari sisi menu-menunya, kalau kita lihat di sini ada crossover, polarity, gain, equalizer, delay, compress, load, save system. Oke, itu dulu. Nanti kita cek langsung praktek di lapangannya seperti apa. Untuk pemakaian DLMS seri Rockley 4.8 ini. Kalau dari suara, kalau dari menu sih sebenarnya menurut saya sederhana ya dibandingkan drive-drive yang lain ya. Tapi malah gampang untuk operasionalnya, lebih cepat. Biasanya kan kalau drive lain masuk ke menu A, terus menu A masih ada menu-menu yang lain. Kalau ini langsung to the point, menunya langsung ada di luar semua. Jadi lebih cepat, lebih mudah untuk settingnya. Lebih sederhana, lebih ringkas. Terus untuk kualitas suara juga menurut saya bagus ya, dengan harga 3 jutaan itu menurut saya udah lumayan oke. Mungkin itu dulu dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.